Belum lama ini, Chef Cantik Chef Renata menulis kalimat yang menohok di media sosialnya. Banyak yang mengaitkan mengenai video yang tengah digunjingkan warganet. Belum lama ini, Chef Renata digunjing warganet soal makan babi panggang. Beredar video Chef Renata di media sosial, saat sedang makan daging babi panggang. Padahal Chef bernama lengkap Putih Renata Ratnasari Muluk diketahui beragama Islam. Dalam video yang menampilkan Chef Renata bersama Chef Juna makan babi panggang Ambawang, Kalimantan. Salah satu akun warganet kemudian menanyakan agama Chef Renata. Fans Chef Renata lantas membela. Banyak yang menilai bahwa urusan agama sebaiknya tidak diusik. Hal itu karena agama merupakan privasi seseorang pada penciptanya, Tuhan. Setelah video itu viral di media sosial, Chef Renata menuliskan kalimat menohok dalam media sosialnya. Dia menampilkan foto siluet dengan memperlihatkan pemandangan gunung sekaligus melengkapi peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya, dalam unggahan itu. Di sini ada banyak sekali manusia cerdas dan intelek. Tapi ada pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi, ya, yang kurang cerdas lebih kedengeran aja. Begitu hasil amatan saya. Sekian, kata Mutiara hari ini yang didukung oleh foto estetik yang sama sekali tidak relevan, tulis Chef Renata. Warganet pun menilai bahwa tulisan itu merupakan balasan Chef Renata yang mengurusi soal agama setelah video makan daging babi panggang viral.